Ya, tentu saja. Jadi dengan kata lain bahwa sekali lagi istilah saya jangan ceraikan dokternya, itu maksudnya adalah supaya Anda bisa diatur obatnya diminum kapan. Mau sahur berapa miligram, lalu ketika berbuka harus berapa miligram, lalu apa saja. Sebab orang tua kadang-kadang ada yang obatnya satu plastik ya, Mas. Ada pengencer darah, obat kolesterol, obat hipertensi, ya, lalu ditambah lagi dengan obat jantung, ditambah lagi dengan obat diabetes, waduh itu aja udah satu kresek sendiri gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kalau ini diaturkan. Nah yang menarik sekali lagi adalah kalau seandainya ada orang nih pengen puasanya lancar, ya, tidak apalagi zaman pandemi kayak begini ya Mas, lalu mulai dengan jajan suplemen. Nah ini yang lebih ngeri. Sekali lagi dapatnya dari mana? Dari temennya. Ini para lansia ini menarik ini. Iki jare koncoku, nah gitu dia ya. Jare koncoku, teman saya bilang katanya ini obat yang sekian dan sebagainya, ini ampuh dan sebagainya. Jadi hati-hati terutama di bagi anak-anaknya juga. Begitu orang tuanya sudah mulai jajan suplemen, saya agak khawatir. Karena suplemen-suplemen ini juga belum tentu dibutuhkan oleh orang tua Anda. Cuman karena marketingnya overclaim, nah itu dia. Marketingnya hebohnya bukan main gitu loh ya. Jadi betul. Betul. Jadi seakan-akan ini sesuatu yang tidak butuh, tapi dibikin jadi dibutuh-butuhkan. Ya, banyak banget sekarang, Dok. Banyaknya bukan main. Dan harganya gila-gilaan. Ratusan ribu sampai dengan juta. Saya tahu banget itu. Ya, bagi banyak orang puasa memang jauh lebih sehat. Karena apa? Karena kita lebih aware. Kita lebih ngeh. Kita lebih sadar diri tentang apa yang kita makan. Ya, sebab daripada saya itu, makan cuma dua kali ya sehari. Daripada saya makan yang boten-boten, nah mendingan saya makan yang genah badan saya butuhkan. Dan satu hal yang perlu Anda perhatikan, Anda nggak ngemil sepanjang hari. Terutama orang diabetes nih loh, maka dari itu. Yang dibutuhkan oleh tubuh ya dok ya? Bener banget. Nah, terutama yang diabetes-diabetes ini, kalau dia udah mulai ngerasa, kok aku roto gliyeng ya, oke toh aku dumangan nih, nah itu dia ya. Saya mulai lemes, agak pusing. Nah, kalau puasa kan ya udah tongkrongin aja pusing-pusing, lemes-lemes tunggu sampai berbuka nanti toh. Ya, tetapi kalau buat orang yang tidak sedang puasa, wow. Itu kadang-kadang dijadikan alasan. Oh, saya lagi hipo nih, lagi hipo. Nah, lalu kemudian minum teh manis. Lagi hipo mulai makan roti gitu loh ya. Jadi, itu kerap kali menjadi alasan. Tetapi sungguh benar-benar banget yang namanya puasa memang bisa bikin orang jadi jauh lebih sehat. Karena Anda jauh lebih aware dengan apa yang Anda makan. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.